Terima kasih, Bentu. Baik, saudara, hari ini juga ada satu peristiwa ataupun acara bersejarah berlangsung menjadi tumpuan bukan sahaja rakyat Malaysia, khususnya penduduk di negeri Kedah Darul Aman. Puluhan ribu rakyat jelata, khususnya penduduk di negeri berkenaan, memenuhi laluan dari Wisma Darul Aman hingga ke dataran Medan Bandar untuk menyaksikan perarakan dan perbarisan kehormat sebenar istiadat pertawalan Tuanku Sultan Kedah ke-29. Ya, bukan sahaja golongan dewasa, malah kanak-kanak dan warga emas dari pelbagai bangsa dan agama turut hadir menyaksikan istiadat perarakan itu. Kebanyakan mereka hadir seawal jam 7 pagi untuk menyaksikan peristiwa yang cukup bersejarah. Cuba buat main sini. Saya main pukul 7 sampai dah dengan harapan nak dapat berada di barisan hadapan lah untuk melihat dengan lebih dekat Tuanku Sultan yang baru ni. Itulah hari ini kita dapat menyaksikan satu peristiwa bersejarah lah untuk rakyat negeri Kedah, iaitu istiadat pertawalan kepada Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah yang ke-29. Seawal 7 pagi dah berada di sini bersama dengan orang ramai dan melihat ini merupakan satu sejarah yang berlaku lah di negeri Kedah sampai pada kata almarhum Ustaz Abdul Halim dan Ustaz Salihuddin menaiki tahta kerajaan negeri Kedah. Alhamdulillah, saya sebagai rakyat negeri Kedah berasa sangat bertuah dan berbangga. Kagum dengan pengulangan sejarah yang 59 tahun dulu. Ini jarang nampak lah. 59 baru sekali saja. Selain penduduk tempatan, terdapat juga individu yang sanggup datang dari Lembah Kelang semata-mata tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan dan merakam sendiri peristiwa tersebut. Baru sampai petang kemarin untuk menyaksikan acara perarakan menaiki gajah sebenar pertabalan Tuanku Sultan Kedah pada pagi ini. Sungguh gembira dapat sampai kerana inilah jarang-jarangnya acara yang dijalankan sebenar pertabalan Sultan Kedah. Very grateful. This is my first time in experience of this. I arrived here just 3 weeks ago. I'm very lucky and happy for Malaysia, Kedah. Pertabalan kali ini amat bersejarah kepada rakyat Kedah dan semua tidak mahu melepaskan peluang menyaksikan detik penuh bermakna yang jarang diadakan. Kali terakhir istiadat seumpama itu berlangsung 59 tahun lalu, iaitu ketika almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah ditabalkan sebagai Sultan Kedah ke-28 menggantikan ayahandanya almarhum Sultan Badli Shah almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah.